Assalamualaikum adik-adik. Hari ini cikgu akan melakukan aktiviti membuat kolaj jalur gemilang untuk panduan adik-adik membuat di rumah. Okay, pertama kita perlukan kertas putih yang ada lakaran jalur gemilang. Kita perlukan juga kertas warna, warna biru, warna kuning, warna merah, gam, bakul untuk mengisi kertas warna yang akan kita koyakkan menjadi cebisan kecil sebentar lagi. Tetapi jika adik tidak mempunyai bakul seperti ini, tak apa, tak diperlukan untuk membeli bakul ni. Apa-apa bekas pun boleh. Terakhir sekali ialah contoh jalur gemilang untuk panduan adik membuat kolaj. Pertama, sediakan bakul atau apa-apa aja bekas yang ada kat rumah adik. Kita koyakkan kertas menjadi cebisan kecil. Jika adik tak tahu adik perlukan bantuan ibu bapa, adik suruh ibu bapa adik guide adik, tolong adik ya. Okey, sekarang kertas warna kuning. Kita tak payah nak asingkan bekas lain sebab warna ni berbeza warna dia, jadi kita boleh nampak. Kita ambil kertas warna merah. Gam. Mula-mula kita tampal warna kuning. Tetapi terpulang pada adik-adik. Adik nak tampal warna merah dulu boleh, kuning ataupun biru. Terpulang pada adik-adik. Sekarang cikgu tunjuk untuk menampal kertas berwarna kuning. Hasilnya kolaj jalur gemilang. Okey, adik boleh tengok ni hasil kerja cikgu. Okey, adik boleh buat contoh. Bila adik dah siap macam ni, jangan lupa ambil gambar dan hantar pada cikgu. Okey, adik. Bye-bye. Terima kasih kerja keras awak. Kecilkan sikit kalau tak muat. Tak apa, tak apa. Tak cantik tu, besar, kecil kan. Ambil balik. Dari tepi kat tu.
Oh, lebih daripada garisan potong lagi.